Amang, itu di belakang Amang ada terlihat telur yang sangat besar sekali. Emang untuk kegiatan apa sih itu, Amang? Ya, terima kasih. Ini adalah salah satu kegiatan untuk menyambut pasca di gereja Kadutan Kencet dengan mengadakan pertandingan perlombaan untuk menghias telur pasca. Wow. Ya, jadi masing-masing week dari 7 week di HKBP Batang Sungguh ini berpartisipasi, dan inilah adalah salah satu contohnya. Keren. Dan ini mau menggambarkan kepada jemaat HKBP Batang Center, terlebih kepada anak-anak sekolah minggu, karena mereka juga berperan serta di sini, adalah mau menggambarkan bahwa pasca itu juga menceritakan tentang satu kehidupan yang baru. Telur pada awalnya adalah benda mati, tetapi setelah ada kehidupan yaitu ayam, dan kemudian memecahkan cangkangnya lalu kemudian keluar, seperti itulah mau diceritakan dalam pasca ini kepada anak-anak sekolah minggu, terlebih adalah bahwa pasca menceritakan tentang kehidupan yang baru, yaitu Yesus yang sudah mati dikuburkan 3 hari, tetapi kubur tidak mampu menahan dirinya, dan justru dia bangkit pada hari ketiga, dan di sanalah kita melihat dan mengetahui ada kehidupan yang baru di dalam Yesus Kristus. Dia bangkit dari kematian. Wow. Jadi kriteria lomba telur ini apa aja sih, Emang bisa ya, diceritakan kriteria sedikit? Lomba perlombaan ini adalah satu, para peserta diminta untuk membuat telur dan menghias itu dari bahan-bahan recycle. Okay. Bahan-bahan recycle. Lalu kemudian dibentuk sedemikian rupa seperti telur, lalu kemudian dihias sesuai dengan acara kematian Yesus, kemudian dan paskah atau kebangkitan Yesus. Berapa lama, Mamang, momen proses menghias telur ini diberikan waktu kepada setiap peserta? Nah, kita berikan waktu paling lambat seminggu untuk menghiasnya, Mamang. Untuk menghias ini, membentuk dan menghiasnya. Oke. Selama seminggu. Harapan untuk peserta, Mamang? Ya, harapan untuk para peserta adalah bahwa kita harapkan melalui perlombaan ini mereka menunjukkan dan semakin menunjukkan kreativitas, talenta-talenta yang diberikan kepada mereka untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan di gereja, terlebih kepada kalau ada kegiatan-kegiatan khusus seperti Paskah, Natal, dan yang lainnya. Itu. Oke, terima kasih, Amang. Ya, salam sejahtera kita umat yang dikasihi Tuhan. Kami pimpinan jemaat HKBP Batam Center Resort Batam, kita Marjuan Sintau, mengucapkan selamat Hari Paskah untuk kita semua, dan semoga melalui kebangkitan Yesus kita menjadi satu adanya dan semakin mengasihi, seperti salib dan hari kebangkitannya menyatakan kasih Tuhan kepada kita. Seperti itulah yang kita harapkan. Demikian juga kita mengharapkan supaya melalui kebangkitan Yesus ini bangkitlah para generasi-generasi muda gereja yang takut akan Tuhan. Dan itulah yang kita harapkan dalam peristiwa Paskah ini. Dan terima kasih, saya ucapkan sekali lagi selamat Hari Paskah. Nah, Tribuners, beginilah suasana telur raksasa yang ada di halaman gereja HKBP Batam Center, tepatnya di samping gereja, di mana telur pasca ini merupakan ajang kompetisi antara week atau lingkungan gereja yang berlomba dalam rangka memperingati Hari Pasca di Kota Batam. Ada beberapa peserta, dan ini salah satunya. Nah, Tribuners, jadi telur-telur ini berasal dari barang-barang recycle yang digunakan untuk membuat telur pasca sebesar-besarnya. Nah, ini salah satu dari WIC Filipi atau lingkungan Filipi.
seperti ini bapaknya yang bisa. Kalau sendirinya kayak gitu ya bisa. Salah satu ciptaan Tuhan. Debbie.